أشهد أن لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini di sore yang sangat yang lumayan mendung. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah untuk ketemu salah satu sahabat saya. Beliau seorang yang luar biasa yang menurut saya sih kisah hidup beliau pantas untuk di share untuk teman-teman semua yang insya Allah bisa menjadikan ini sebuah pencerahan dan masukan yang luar biasa. Nah, gitu. Nah, Mas Robi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat, insya Allah luar biasa. Sekian, apa kabar? Insya Allah, alhamdulillah sehat juga. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau kita lihat beliau sekarang sudah terlihat sangat religius ya. Masya Allah. Karena beliau ini kan punya masa lalu yang lumayan ya kan. Nah, jadi saat ini beliau sudah alhamdulillah sangat religius sekali dan Allah juga kasih bonus. Saat ini usahanya sangat berkembang sekali, Mas Robi. Alhamdulillah. Bahkan omset katanya sudah sampai 100 juta per bulan. Masya Allah, luar biasa. Cuma kalau nya kita melihat ke belakang sedikit nih, tidak bisa dikatakan mudah ya kan kehidupan Mas Robi ini. Banyak liku-liku dinamikanya ya kan. Pernah bekerja profesi yang sangat dekat dengan kemaksiatan. Nah, kemudian setelah hijrah pun nggak langsung ya Allah kasih bus enak, nggak langsung, susah dulu ya Mas Robi ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke masalah topik bisnis nih ya kan, nah ini ada sesuatu yang menurut saya itu agak aneh sedikit nih. Nah, kita mulai dari sini Mas Robi ya. Jadi Mas Robi ini kan katanya lulusan madrasah nih. Ya. Kok bisa nyasar jadi bartender nih, sama penyanyi kafe? Iya, Mas. Aneh juga ya kan. Tapi enggak, coba kita silakan. Kok bisa gitu? Iya. Alhamdulillah. Iya. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya itu saya berasal dari kota Barabai, Hulu Sungai Tengah. Jadi dari daerah kita merantau ke Banjarmasin. Lalu sekolah itu tahun 2007 di Madrasah Aliyah Negeri Tiga Barabai. Jadi kita merantau ke Banjarmasin, ke kota mencari pekerjaan. Jadi ngelamar kerja itu di tempat dealer motor. Dealer motor. Ya. Jadi ngelamar kerja di dealer motor, tahu-taunya ada panggilan. Dapat panggilan, diwawancara, tapi kerjanya di kafe. Hah? Oh ya, gitu. Tapi sejak wawancara itu sudah tahu kalau mau ditempatin di kafe. Iya. Katanya ini yang punya dealer mau buka kafe, Mas. Ini kriteria Mas ini bisa bikin minum apa semua ini. Nah, mau enggak kerja di kafe? Kafe mau baru buka nih, Daripada saya bilang enggak ada kerjaan kan, bantu ibu sendiri juga kan. Jadi ya enggak apa-apa, Pak. Mau aja gitu. Mau aja udah. Jadi di sana itu bikin apa, jadi bartender, bikin minuman, ngelayanin tamu yang pesan minuman. Karena kalau ada, ya ada makanan juga, tapi ada kopinya juga kan, kalau saya khusus minuman aja. Ya. Okay. Dan di kafe itu ada live musiknya. Ada live musiknya. Ya. Jadi pas itu yang aransemennya itu latihan dia kan, latihan, terus saya ikut, Pak boleh ikut tes nyanyi nggak? Gitu. Yeah, oh, boleh Mas. Jadi pas latihan, nyanyi, oh, dengar itu yang punya kafe, yang ownernya kan dengar,
ngapain mas Romi terus akhirnya nyanyi. Jadi apa namanya disuruh nyanyi akhirnya. Disuruh nyanyi. Jadi karena ngelihat suaranya bagus nyanyi gitu. Mungkin ya. Dan saat itu juga mas Robi hobi banget nyanyi. Sangat hobi. Sangat hobi. Ya. Tapi berjalannya waktu ternyata mereka di sana di lain kesempatan waktu tahun baru mereka apa namanya melakukan kemaksiatan keras itu udah batin saya langsung tidak menerima bahwa ini mungkin saya kerja di tempat untuk kemaksiatan yang saya bilang udah di saat itu saya resign dari kampung kan dulu kan sempat ke MLM itu kan otomatis kan MLM itu sesuatu yang di dalam agama kita dilarang lah sistem yang seperti itu ya karena zalim kan. Nah apa yang Pian rasakan ketika bergelut di MLM? Katanya pernah sampai dapat masalah segala macam itu. Itu bisa diceritain? Itu sebagai kedok aja produknya. Karena sistem sebenarnya dia money game, permainan uang. Permainan uang. Oh, ya apa namanya? Aslinya itu dia investasi. Iming-imingnya beli produk tapi mendapatkan bonus setiap bulan ongkang-ongkang kaki dapat bonus dapat duit. Nah itu akhirnya ya nggak lama juga bertahan nggak lama bertahan ya, namanya uang haram ya bisnis yang nggak bagus akhirnya juga apa namanya tutup juga perusahaan ya saat itu kita setelah apa namanya bisnisnya gulung tikar perasaan kita tambah gak enak loh, gundah, galau, namanya apa namanya, ada juga uang orang ya, karena kita memang apa namanya diamanahi dulu orang beli produknya kita yang menyalurkan, jadi ya Allah gimana ini, saya ingin tobat, jadi orang yang bawa uangnya bukan saya, uang yang pusat kan saya bilang. Namanya saat itulah berkeinginan untuk bagaimana supaya hidupnya ini tenang tidak terlalu mengejar dunia lah biasanya kan tidak terlalu mengejar dunia bagaimana mulailah mencari pengajian nah kita itu tawarin teman di salah satu brand kerudung lah brand kerudung R lah dari Bandung produk Bandung nah, jadi jadi salesnya lah juga. Nah saat kerja di tempat kerudung itu motor hilang karena ya kena tipu motor hilang. Jadi sepanjang tahun itu ujiannya Insya Allah ya. Luar biasa apa namanya. Jadi ujiannya. Setelah setelah hijrah itu Allah malah nguji lebih kuat lagi. Uji. Karena seorang beriman kan jangan mengaku beriman dulu sebelum diuji kan. Masya Allah luar biasa. Salah satunya motor diambil. Iya. Padahal ketika itu kan kerjaan masih belum stabil. Masih belum stabil. Motor kesayangan loh. Motor kesayangan. Satu-satunya. Satu-satunya. Itu buat ngantar di sekolah, buat ya, buat kerja, semua aktivitas. Dia bilang, Mas boleh pinjam motor nggak? Saya mau jemput teman di waktu itu kejadiannya dekat Bundaran Kaitangi. Saya mau jemput teman di dekat Bundaran. Ya. Namanya memang baru kenal ya tapi dia percaya aja gitu percaya aja kan ya dia bilangnya kenal sama guru saya kan jadi udah kasih ya 5 menit 10 menit saya tunggu kok nggak balik ini telepon ini aktif nih dia dimatiin sama dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun oh gitu jadi telepon berkali-kali atau cuma sekali aja sekali aktif terus dimatiin sama dia. Saya bilang udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh langsung paham. Langsung paham dah. Enggak nelpon lagi sampai 2 kali 3 kali enggak? Enggak. Sekali aja. Saya telepon teman, tolong jemput saya. Saya lagi kena musibah. Ya Allah. Nah, kemudian nih kita singkat cerita lah ya. Kemudian Mas Robi juga pernah menjadi kuli bangunan segala macam itu bisa diceritakan nggak sih yang namanya kuli bangunan kan nggak duduk di ruangan enggak. Kepanasan angkat-angkat iya kan nah kok Mas Robi sampai mau jadi kuli bangunan ketika itu kenapa Mas Robi karena juga apa namanya tuntutan hidup yang harus apa ada yang masih perlu biaya sekolah apa namanya biaya kehidupan sehari-hari bantu ibu juga kan ya bantu ibu juga karena nggak ada kerjaan
seorang laki-laki itu gimana gitu? Iya gitu, ngerasa nggak enak aja, nggak nyaman. Apalagi saya anak tertua kan, anak paling tua yang diharapkan, artinya yang diharapkan istilahnya bantuannya lah oleh ibu kan. Namanya. Jadi termasuk menjadi tulang punggung juga, Mas. Keluarga emang. Oh. Tulang keluarga. Jadi artinya walaupun nguli, apa namanya yang penting halal gitu lah, saya kerjakan. Walaupun ngangkat-ngangkat semen, ngangkat batu, ya saya. Jadi yang dikerjakan ya memang kerjaan kuli bangunnya seperti bangunan. Umumnya. Iya. Apa aja tuh kalau bahasa Banjar itu pelayan. Pelayan. Nah, kan ada tukang yang pasang-pasang bata itu, bata-bata. Saya pelayannya yang bantu-bantu ngangkutin batanya, bantu ngangkutin semennya. Jadi ikut panas-panas juga? Iya, ikut panas. Oh. Itu enggak bisa milih-milih gitu ya. Iya, bisa milih-milih. Mau berteduh dulu ya. Gitu enggak bisa ya. Ya, otomatis total ikut juga. Tapi alhamdulillah saya walaupun saya ngerja apa nguli bangunan, saya lima waktu alhamdulillah kalau azan saya langsung ke masjid. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Itu kunci utama, sholat berbakti orang tua. Nah kemudian kan kemudian Allah mengarahkan ya istilahnya, memberi jalan ketika itu Mas Robi menjadi marbot masjid. Akhirnya nggak nguli lagi. Allah kasih tempat yang lebih bagus. Alhamdulillah. Karena tadinya angkat-angkat panas-panas, ini di dalam masjid ber-AC. Dalam masjid ber-AC. Nah saat itu bawa adik saya yang paling kecil kan. Sakit, rumah sakit asma, bawa ke rumah sakit, terus saya baca-baca koran, saya dari sekolah saya hobi baca koran. Baca koran sudah hobi baca ya? Hobi baca, tapi baca koran dong, baca koran, jadi di rumah sakit baca koran. Terus ada info tentang penyimpangan apa, bedah buku tentang penyimpangan Syiah di Indonesia. Waktu itu dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin dan Ustaz Hairullah serta dari MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim kalau nggak salah. Nah saat itu ikut daftar saya, daftar peserta seminarnya kan, benar-benar buku dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin tentang bagaimana itu sih. Dulunya kan nggak tahu kan. Masya Allah saya bilang, ini guru yang seperti ini saya cari nih. Sangat ilmiah penjelasannya. Betul. Setiap ada apa Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada penjelasannya dari para ulama. Ini saya bilang beragama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Terus saya dikasih buku kan, dikasih buku satu, buku merah itu, buku penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, saya baca terus diselipin sama mungkin sama panitianya, selipin alamat masjid. Diselipin alamat masjid Imam Syafi'i itu masih. Nah, saya kan rumah saya di Stadion Amokorat, 5.5. Jadi di sini kan enggak jauh nih. Paling 5 menit lah kan di motor. Saat itu posisi enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan. Nganggur berarti. Enggak, masih apa kuli bangunan. Oh, kuli bangunan nguli. Jalan itu. Iya. Oh. Masih nguli. Oh, nguli juga. Masih nguli. Oh, masyaallah. Masih nguli bangunan. Saat itu pulang dari nguli kan ya, salat asar. Salat asar itu saya apa namanya? Berzikir lah, istighfar. Banyak dosa, banyak kesalahan di dalam Allah. Tunjukkanlah jalan keluar dari masalah hidup. Saya punya adik 3, anak yatim. Saya bilang kan yang harus saya apa namanya? Jadi ekonomi sulit sekali memang. Kita masih ingin tinggal sama keluarga, masih ikut sama saudari ibu kan, enggak rumah, enggak kontrak tuh. Enggak kontrak juga, tapi ikut sama keluarga saudari ibu. Bilang, ya Allah, tunjukkanlah jalan ini. Saat itu saya terpejam nih, perasaan saya itu saya langsung ditunjukkan apa namanya gambaran masjid. Oh, ketika itu langsung seperti Allah ngasih ya, Allah, gambaran masjid. Mungkin di sini nih tempat saya. Udah saya bilang, saya cari ini alamatnya dulu. Waktu itu masih HP butut, jadi gimana mau cari alamat atau gimana gitu. Jadi dengan selembar kertas nyari alamat masjid. Setelah sholat asar mau sholat maghrib nih, udah mau sholat maghrib sekitar mungkin 10 atau 15 menit lah. Sampai masjid itu, terus Ustaz Ahmad Zainuddin, beliau nih dari rumah ke masjid. Saya langsung di depan masjid itu, ini Ustaz yang saya cari. Ini tempat Ustaz yang saya cari nih, saya mau di rumah sama beliau. Saya ikut deh, langsung parkir motor. Nah, pertama kali sholat itu maghrib, tenangnya adem gitu. Adem ya. Mungkin saya. Ya. Tapi dalam memang dalam batin kita enak. Enak banget. Karena suasananya mungkin dingin ya masjidnya. Dan juga bacaannya Masya Allah. Apa namanya. Saya juga alhamdulillah ibaratnya
untuk bacaan Al-Quran alhamdulillah paham lah itu loh. Siap. Mana apa tajwid yang bagus, bacaan yang bagus, alhamdulillah sedikit banyak paham lah. Oh ini masya Allah tajwid yang bagus kan. Enak, artinya sholat di sini enak. Jadi rutin subuh ikut kajian, berikut jalan seminggu karena subuh ya cepat. Seminggu berjalan ikut pengajian. Nah, karena sebelum azan subuh saya udah masjid nih. Jadi semangat untuk ilmu kan, semangat untuk ilmu ya. Duduk. Jadi dia duduk di teras masjid, duduk. Jadi Pak Marbotnya itu bersih-bersih kan. Dia tanya, "Mas, bisa azan enggak?" Insyaallah bisa, Bang. Dia bilang saya lagi masih bersih-bersih tempat wudhu nih. Mas ajan ya. Bisa kan? Insyaallah lah, dia bilang kan. Saya ajan nah, ajan. Saya bilang, "Pak, pakai salat tahiyatul ihram naung enggak di sini?" Pakai juga, pakai katanya. Kirain kan saya tahu kan beda kan. Jadi setelah itu setelah azan di apa namanya setelah kajian kan, azan subuh, salat subuh, setelah kajian ditanya sama ustaznya. Ini dipanggil sama ketua harian masjid itu, ya, Remohbo. Ini mas, yang tadi sholat apa nah, yang tadi azan subuh ya katanya. Ustaz, mau nggak jadi muadzin sendiri? Kami lagi nyari muadzin. Beliau waktu itu menjadi ketua masjidnya. Kami cari muadzin, mau nggak jadi muadzin masjid ini? Tapi katanya nggak ajan aja, ikut bantu bersih bersih juga. Oh marbot lah ya. Nah, marbot lah istilahnya kan. Ya, marbot. Saya bilang kalau mau ajan dia gak jadi masalah kan. Kalau marbot tuh otomatis standby, kan. Bersih bersih kan, kalau padam bisa bersih lah. Saya bilang saya izin ibu dulu sih bilang kan. Apapun sebelumnya di sebelum di masjid ini dua kali udah ditawari jadi marbot, tapi karena ibu nggak setuju, nggak ngizinin saya jalan juga. Bilang, dan saat di masjid Imam Syafi'i pian izin ibu izin kan. Masya Allah, iya. Biasa ya. Iya. Masya Allah. Jadi kayak Allah itu kayak memang ngasih timingnya. Oh belum gitu ya. Belum pas. Oh yang ini nih. Oke gitu ya. Iya. Itu, pada sebelumnya dua kali udah ditawarin. Masya Allah, luar biasa sekali. Kata ibu jangan sini. Pas di masjid Imam Syafi'i. Mak, saya bilang ini lagi ditawarin ustaz kerja di apa namanya marbot di masjid Imam Syafi'i. Kata ibu, udah terima aja. Mungkin nanti Allah bisa merubah hidup kamu karena. Masya Allah, luar biasa. Setelah itu, udah bolak-balik nih dari Pak Limas tadi nama Makurat ke pemurus dalam kan. Nah setelah itu kerja bersih-bersih pagi setelah kajian ngantar adek sekolah adek. Jadi ketika itu kuli otomatis nggak lagi? Nggak lagi. Ditinggal? Setelah jadi marbot, kerjaan kulinya ditinggal? Iya. Izin kan. Saya diterima kerja di masjid, jadi marbot. Ya jadi marbot. Jadi enggak ikut nguli lagi. Iya, dibukakan toko waktu itu disuruh jaga toko sembako. Saya sambil kerja di masjid sambil bersih-bersih, suruh jaga toko juga jualan. Alhamdulillah ada tambahan lah. Karena apa namanya saya bilang kan saya punya 3 adik nih harus dibiayain sekolahnya, 1 SMA, 2 SMP. Ya, okay. Jadi apa adik-adik sama ibu enggak numpang di tempat keluarga lagi. Alhamdulillah udah di yang kontrakin masjid. Masjid. Wih, alhamdulillah dapat rumah, fasilitas. Mulai Allah menunjukkan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan. Flashback lagi sedikit nih. Awal di masjid seminggu lah, mungkin dalam sebulan itulah di masjid kehabisan uang buat makan. Jadi malamnya enggak bisa makan. Saya sampai minta ya Allah apa namanya iman hamba ini tidak seperti Maryam yang minta makanan langsung turun dari langit kan. Insya Allah. Saya mungkin bukan seperti Maryam tapi ya Allah tolong kirimkan hambamu yang bawa makanan, saya sangat lapar. Malam sudah kerja di masjid nih tapi nggak ada makanan di masjid. Jadi sampai kehabisan uang pernah nggak bisa beli makanan kan baru kerja nih nggak bisa makan, mau pulang bensin habis, mau pulang ke stadion mau pulang ke rumah bensin habis kering. Mau makan gak ada uang. Saya doa di dalam kamar nih. Saya sholat. Di dalam kamar di dekat masjid itu. Ya. Di mihrabnya di kamar ustaz. Oh kamar ustaz. Di dalam kan. Ya. Saya doa ya Allah. Gak lama. Misal. Gak lama datang. Assalamualaikum mas. Yang editingnya masjid itu. Mas namanya Mas Opan saya bilang ya. Mas Opan. Alhamdulillah ta'ala. Beliau sahabat saya. Namanya yang nemenin yang beliau kalau mempersiapkan apa desain-desain buat masjid. Mas, assalamualaikum. Salam.
udah goreng kah? Belum selesai. Anu, udah makan lah. Gampang ya. Belum saya bilang kan. Ini saya bawa nasi goreng 2 bungkus. Kita makan bareng yuk. Allah langsung. Akbar. Jadi konten Allah kasih. Konten Allah kasih langsung. Habis nangis-nangis gitu. Ya Allah. Ya Allah sih. Lapar nih, kok mau makan. Saya minta makan aja. Gak minta rumah, gak minta mobil. Ya Allah, ya Rabb. Ketika itu Allah langsung jawab, guys. Insya Allah. Nah, jadi kita masuk season bisnis nih. Ini termasuk bisa tips-tips juga ya. Jadi kalau ada orang bilang ada rentenir atau siapapun yang apa namanya orang nawarin kredit segala macam, terus ngomongnya gini nih, Mas kalau nggak ngutang nggak bisa berkembang, Mas kalau nggak ngutang nggak bisa maju, itu salah besar. Salah besar. Nah ini langsungnya. Jadi silahkan bisa. Dari tanpa modal ya, monggo. Sangat bisa, alhamdulillah bisa. Sangat bisa, banyak peluang soalnya. Peluang nah, awalnya itu kan. Dimulai dari impian tadi, karena impian saya sangat punya impian yang besar, visi yang besar. Alhamdulillah punya istri, memang basic beliau apa pendidikan nih, ngajar. Jadi saya bilang saya mungkin saya nggak perlu sukses misalnya saat ini, saya bilang. Tapi setelah punya istri, setelah punya anak, saya bilang anak saya perlu apa kebutuhan yang tinggi. Istri juga pengen apa namanya kebutuhan yang bertambah, adik-adik sudah apa namanya mulai sekolah yang lebih tinggi, orang tua mereka menantikan kesuksesan kita. Nah saat itulah saya mulai berbisnis online. Nah, 2015 itu sudah mulai jualan online. Jualan online itu. Mulai jadi reseller wadai apa kue, kue pais. Kalau khas Banjarmasin itu pais pisang, pais gumbili. Jadi reseller itu nggak ngeluarin modal dulu ya? Nggak. Ya paling biaya bensin doang. Bensin doang. Ya, ya, ya. Jadi kita ambil ke apa namanya produksi kan 15.000 satu bungkus, kita jual 20.000. Masya Allah. Jadi setelah kajian, setelah beres masjid nih, saya ngantar kue. Masya Allah, luar biasa sekali awalnya itu. Jadi istri juga jualan-jualan apa online juga mulai jualan online, tapi belum ini ya kita jualan produk herbal. Tapi setelah itu 2018 anak kedua, belanja di Bogor, jual herbal. Herbalnya yang sudah herbal ini? Nah, belum ini, belum. Ini 2018, terus 2019 karena kita lama ini mau jual herbal. Nah, ditawarin lah ini jualan herbal kayak sabun-sabun waktu itu kan istri awalnya kena cacar, ditawarin lah namanya sabun terus disini. Alhamdulillah seminggu cacarnya apa kering, bekas-bekas kan biasanya ada bekas-bekas cacar, ya, tuh bekas cacar hilang pakai bersih. Herbal itu ya pakai sabun itu. Jadi saya bilang ini bagus nih, ditawarin sama yang jual kan, mau nggak Mas ini ada bisnisnya. Mas, tunggu dulu saya bilang. Bisnis apaan itu? Produk boleh nih. Tapi MLM nih mungkin nih saya bilang kan. Kan mantan MLM ya, jadi lebih hati-hati ya, gitu. Hati-hati. Saya bilang saya mantan MLM nih, bukan artinya bukan penonton tapi pemain. Saya bilang kan. Artinya kita lebih hati-hati dalam memilih bisnis. Ini saya pelajari dulu Mbak gitu. Istri pengen banget nih. Aduh, pengen bilang online ini ya. Saya bilang istri kan, ini herbal sama skincare. Bedanya sama MLM, sistem yang herbal yang ditawarkan barusan itu apa? Kalau herbal ini kan dia sistemnya keagenan, dia jual putus. Oh, dia jual putus. Gak ada sistem apa pendaftaran cari orang. Iya, betul. Dia memang ada sistemnya namanya reseller, keagenan, ada agen, ada distributor. Cuma dia membagi barang cash, apa namanya jual putus lah. Gak ada harus apa rekrut jari anggota. Iya, betul. Jadi itu bilang. Saya kaji, oh ini nggak ada apa namanya gorornya lah pastinya. Kalau di MLM ada goror kan, ada gorornya. Sini alhamdulillah artinya yang dijual jelas nih produknya, mau jual susu mau jual madu jelas kalau artinya nggak ada apa janji-janji belakang. Alhamdulillah udah putuskan ikutlah waktu itu modal 100.000, jadi bukan gak modal nih. Kalau yang dulu kan reseller dari modal. Iya. Nah, terus kemudian berpindah menjadi jual herbal. Jual herbal. 100.000 udah Pak, bermodal 100.000. Bermodal 100.000 doang. Iya. Jadi modal 100.000 beli deodoran. Deodoran. Dia ada deodoran tanpa alkohol dia. Sama sabun bulu, sama beberapa brosur lah buat alat perang kan. Udah. Terus itu tahun berapa? Tahun 2019. Baru aja berarti. Baru. Wah, luar biasa. 2019. Terus. Jadi 2019 itu saya bilang sama apa namanya yang penjual ini kan, nah distributornya Mbak ya di usul Banjar Baru, nah gimana caranya saya ini nggak punya modal nih, tapi jadi reseller gimana, syaratnya aku belanja 500.000 kata, nggak ada modal ya
gaji cukup buat belanja sehari-hari lah. Iya, iya, buat keperluan sehari-hari. Sehari-hari lah. Terus kata dikasih solusi, buka PO mas, katanya kan, open PO katanya. Udah, kita open PO sama istri, kita iklan nih. Saya kan udah kebiasaannya bese-bese nih. Nge-share, broadcast sampai teman geler ngasih saya nih. Orang broadcasting katanya. Orang broadcasting buat media ya, tapi broadcasting buat bese-bese iklan. Suka nyepam gitu. Iya, suka nyepam. Tapi alhamdulillah dua hari kita apa namanya buka PO itu penjualan 1 juta. Alhamdulillah bisa. Jadi apa namanya reseller. Nah, sebulan kemudian istri memutuskan mau resign. Mau fokus ngurus anak, katanya menyusui anak yang kedua kan. Nah, setelah kita jadi reseller, satu bulan kemudian kita memutuskan untuk jadi sub agen. Waktu 2019 itu sub agen itu ada modalnya stok produk 2 juta. Nah, jadi istri Arisen dapat gaji terakhir. Jadi modal buat itu terus apa minjam sama ibu 1 juta. Minjam sama ibu 1 juta, kita belikan produk 2.500.000 waktu itu kita belanjakan. Jadi seminggu kita bisa balik modal, langsung kita balikin uang modal buat ya bang utang sama ibu. Nah bu ini seminggu aja kami minjam. Alhamdulillah mutar lagi apa cepat putarannya. Tiga bulan kemudian kami dapat jadi berprestasi nih kan. Penjualan kita 10 juta per bulan omset kita. Insya Allah, jadi bisa jadi agen naik agen jadi jalur prestasi. Nah tiga bulan kemudian jadi agen apa di sini di produk ini. Jadi setelah jadi agen 6 bulan kemudian kita dapat apa 4 bulan kemudian berprestasi lagi omset kita capai penjualannya 100 juta per bulan 3 bulan berturut-turut. Dari perusahaan kita dijadikan distributor. Oh, karena pencapaian dari pencapaian penjualan kita. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah. Itu di tahun 2020. November kalau nggak salah. Saat itu saya masih fokus masih bantuin istri tapi nggak fokus bantuin 100% lah. Saya sambil bekam, sambil rupiah juga, sambil jualan buah, sambil macam-macam sih jual kurma semua juga. Nah, 2021 itu 2020 kita sudah jadi distributor. Awal tahun 2021 saya putuskan untuk bantu istri terjun 100% di bisnis ini. Nah, di bisnis online jadi bantu istri 100% karena istri juga apa namanya hamil yang anak ketiga. Jadi nggak terlalu bisa fokus lagi di bisnis. Jadi saya yang turun tangan, saya bilang kita harus cari karyawan nih. Kita niatnya jadi bantu orang buka lapangan pekerjaan. Dulu mungkin kita karyawan, tapi alhamdulillah diberikan Allah lapangan rezeki, diberikan Allah apa namanya penghasilan yang lebih. Kita buka lapangan pekerjaan, kita sewa toko, kita cari karyawan. Jadi istri di rumah aja ngurus anak, ngurus rumah kan. Jadi paling ngontrolnya lewat CCTV bisa, lewat apa grup bisa. Udah istri di rumah aja. Alhamdulillah kita sampai sekarang udah alhamdulillah punya 3 karyawan. Masya Allah. Admin apa? Admin konten juga. Alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa agen di luar kota, agen di Kapuas, di Rantau, di Bandung Licin, di Kandangan. Ya distributor ada distributor Banjarbaru. Masya Allah. Jadi singkat sekali ya dari 2019 sampai 2021. Hanya 2 tahun lah notabene. 2 tahun. Masya Allah. Jadi, ini mungkin sekaligus closing. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun kita hanya punya modal minim, kalau kita mau maju, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, yang penting yakin. Iya, mungkin pesan-pesannya deh, untuk yang mau mulai usaha nih, tapi aduh gimana nih, modal nggak ada, terus datang terus nih rentenir nih sama orang bank mungkin. Ini tipsnya gimana tipsnya? Tipsnya jangan memulai bisnis dengan riba. Nah yang penting bisnis mulailah dengan modal yang ada, modal syariah. Mungkin dari aset-aset yang ada, dari modal yang sedikit. Carilah. Jadi sekarang juga di zaman digital, di zaman digital sekarang bisa jualan online. Dimudahkan, sangat dimudahkan. Kita susah mungkin ada apa susah keluar rumah, kita mulailah berbisnis. Sekarang udah apa namanya bisnis online tanpa modal besar. Mulailah dengan mungkin kita modal handphone aja nih, kotak sudah bisa jualan.
bisa jualan online. Nah, situ juga niatkan apa namanya berbisnis, niatkan karena Allah. Masya Allah, niatkan karena Allah. Yang terpenting itu ya. Niatkan untuk ibadah. Masya Allah. Nah, jadi kita berbisnis ini bukan melulu duit, bukan melulu dunia. Tapi dengan kita berbisnis ini, dengan kita punya apa namanya penghasilan yang lebih, kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Masya Allah. Kita bisa lebih berbakti kepada orang tua, bagian orang tua, apa namanya, menyekolahkan anak di tempat yang bagus, di mungkin tahfiz Quran yang berkualitas, apa namanya, bisa lebih kepada berbuat baik kepada istri, mungkin istri apa namanya bisa apa namanya perawatan lah semualah, namanya bisa kita membiayain lah istilahnya istri, jadi tetangga-tetangga, keluarga-keluarga kita bisa kita kasih mungkin minimal lah kita sebenarnya sebuah kostum sekali lah dikasihannya. Masih banyak peluang, artinya jadi hamba itu jadi hamba yang terbaik, jangan jadi hamba yang biasa-biasa saja. Jadi hamba Allah tuh kalau kita minta surga, jangan surga yang di bawah, minta surga yang paling di atas, surga yang paling di atas. Tentu juga kita minta hal dunia, minta pengen punya anak-anak yang soleh, pengen punya rumah yang bagus, minta Allah tuh minta yang paling bagus. Pokoknya Allah tuh, Allah maha kaya, Allah maha besar, maha besar, maha kaya. Jadi ngapain kita harus takut kalau kita punya Allah yang maha besar dan maha kaya. Jangan takut meminta. Mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada manusia. Masya Allah. Karena hanya satu yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bagus sekali. Aduh, ini obrolan yang sangat istilahnya daging semua isinya. Masya Allah. Daging dan tulang. Daging dan tulang. Oke, okay. Terima kasih sekali Mas Robi. Masya Allah sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Robi ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.